Halo guys, welcome to my channel Teku Gaming. Sekarang kita coba jawab pertanyaan dari teman-teman yang kemarin nanya gimana sih cara reload di dalam game. Nah, sekarang kita coba ya, pencet yang tanda gear sebelah kanan atas pojok. Kemudian di sini di barisan ketiga ada tulisan suara dan grafik. Kemudian kita klik dan scroll ke bawah. Dan ini dia. Paling bawah start shader freeload, kemudian kita klik. Nah, ini memerlukan waktu beberapa menit, nanti videonya aku cepetin. Sekarang kita klik dulu, cara mulanya langsung klik. Nah, ini kita tunggu prosesnya selama 2 menit ya. Oke, kalau sudah kalian tinggal start game, nanti langsung back dan kalian bisa login lagi. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe, di like, and di share ke teman-teman kalian yang belum tahu. See you next time guys.